kasih es batu. Kurasa asin. Asinnya tuh enak tapi. Ini kulitnya guys. Assalamualaikum, hai guys. Hari ini aku mau makan oyster. Ini tiram mentah ya guys. Ini aku cuma mau makan tiramnya aja, tanpa tambahan apapun. Sebelum makan kita baca doa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 15 oyster mentah ya guys. Aku pilih yang gede dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Es batu ya. Rada susah. Nah. Rasanya rasa laut. Huh? Aku tambahin es batu ya. Gak ditambah bumbu apapun ya guys. Gak dikasih saus. Gini aja udah enak sih. Cuman rada amis aja. Udah 5. Kasih es batu. Kerasa asin. Asinnya itu enak tapi. Ini oysternya kecil-kecil guys, jadi 15 ya, sebenarnya kurang sih, cuman stok aku nggak banyak.
Mie tuh enak loh. Berarti udah 12 ya guys. Tinggal 3. Sumpah, makan mentah tuh langsung mata tuh melek gitu loh. Kayak berenergi gitu. Terakhir. Susah. Habis. Enggak kerasa kan 15. Hah? Ini masih ada ini gitu. Ini tuh loh yang nempel. Ini juga. Sampai bersih. Bersih guys. Habis. Kenapa kali ya kalau makan tiram nggak berasa? Makan cuma 5 menit doang, bukanya lama banget, rada effort banget bukanya. Cuman aku ketok-ketok pakai batu aja sih guys, biar gak lebih cepet. Terus dikang kayak pakai pisau, kayak kenyang juga gitu loh. Cuman tuh kenyang langsung, alhamdulillah kenyang. Padahal gak makan nasi, kenyang juga guys. Makan ini aja. Video kali ini sampai di sini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. See you guys, bye!